Kat sekolah. Kat sekolah, lepas sekolah kita orang lost contact. Lepas tu WeChat, look around. Tahu. Alah, bercinta dah 5 tahun pada sekolah, pada form 2 atau form 3. Ya. Yeah. Kita orang pengawas. Okey, keistimewaan Mia, dia seorang yang ceria. Tak kisah apa yang saya buat, dia boleh terima lah. Yang keistimewaan dia ni, yang special ni, dia marah macam ni pun hanya 1 jam. Lepas tu dia akan okey semua. Nampak dia, walaupun dia baran, dia mengamuk ke apa, tapi dia cool down je. Kalau kita mengarah kat dia pun, dia relax je. Dia jenis nak cari lelaki yang bertanggungjawab memang susah. Tapi tengok cara dia, dia bertanggungjawab macam, bolehlah dia nak jadi suami aku, okeylah. Pasal saya, supaya dia ni dia jadi seorang isteri yang soleh dan jadi seorang isteri yang bertanggungjawab dan juga tak adalah selalu nak rajuk ke, marah-marah ke. Dan hari-hari bagi sokongan lah yang sepenuhnya pada saya dan boleh hidup susah dan senang sebenarnya saya. Kerana dia jadi dapat suami yang bertanggungjawab, dapat kontrol baran tu sedikit lah walau tak banyak. Bagi apa yang saya minta. InsyaAllah. Saya memilih sikit. Dapatlah tunjuk jadi suami yang terbaik untuk saya. Saya nak jadi isteri terbaik untuk awak. Kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ibu bapa kami, iaitu mak untuk saya dan juga mak saya sendiri, ayah saya sendiri. Sekali ribuan terima kasih dan juga kami minta kedua keluarga dan keseluruhannya mendoakan lah, supaya kami kalah tinggal ke tanah lah dan diberikan sokongan, dorongan untuk kami nak hidup dan doakan kami supaya dapat menyembang cahaya mata dengan secepat mungkin. Pasti akan terjadi. Sekarang mungkin saat nanti. Oh kasih, biarkan hatimu yang menuntun jiwa. Oh cinta, percaya ini arah terbaik engkau dan aku. Engkau lah jodohku, tertulis di dalam dasar hatiku. Dan namaku nanti tu sempurnakan hidupku. Benci yang kau pendam, bahkan cair menjadi cinta. Jika itu yang Tuhan mau, jalanmu kan jadi jalanku. Hatimu yang menuntun jiwa. Oh cinta, ku percaya ini arah terbaik engkau dan
hanya milik Tuhan.